menerjemahkan satwa di Seskota ini sesuai arahan dari Panglima kemarin ada kejadian, kami kirim tim untuk melaksanakan lead di sana. Panglima kami cocokkan lagi atas nama Brigjen TNI. Memang telah dilaksanakan lead, memang benar pelaku penembaknya adalah Brigjen. Kami kemarin untuk mempercepat singkat karena kami harus mencari pelapor sipilnya. Jadi pelapor sipilnya kena posisinya di Bandung. Jadi untuk mempercepat kemarin kami bikin laporan polisi di Denpomar. Karena waktu itu pelakunya dari Angkatan Laut. Nanti kami melihat apakah ini perkembangannya nanti arah pidana akan segera dihibahkan ke Puspom TNI. Ya kalau pidana ya iyalah, kan ada undang-undang. Undang-undang, dan di situ sudah jelas dinyatakan termasuk sanksi penjaranya, sanksi kurungan, kan sudah jelas itu.